7 artis bongkar aib mantan pasangan, Laura Anna dibebani Gaga Muhammad. Edelenyi Laura Anna membongkar aib mantan pacarnya Gaga Muhammad. Belakangan ini, ia mengganti caption Instagram lawasnya bersama Gaga Muhammad dan menyatakan telah diselingkuhi dan menjadi beban finansial. Bukan hanya Edelenyi Laura Anna yang membongkar aib mantan. Beberapa artis Indonesia pernah melakukan hal yang sama, mulai dari Nikita Mirzani hingga Vicky Prasetyo. Lantas siapa sajakah selebriti Indonesia lainnya yang membongkar aib mantan? Simak videonya. Andi Soraya membongkar aib mantan suaminya, Rudy Sutopo, setelah bercerai pada Oktober 2015 lalu seusai menikah selama 2 tahun. Andi Soraya sempat mengungkapkan Rudy Sutopo membohonginya karena memiliki sebuah villa di Bali. Namun setelah menikah, Andi Soraya merasa perekonomiannya memburuk. Robby Satria alias Robby Geisha menggugat cerai istrinya, Cinta Ratu Nansya, pada awal tahun 2018. Menyusul perceraian itu, Robby Geisha membongkar aib mantan istri. Ia menuding Cinta telah menduakan Tuhan dan menipunya. Seusai bercerai dari mantan kiper tim nasional Indonesia, Marcus Orison, pada 2013 lalu Kiki Amalia seperti ditelan bumi. Namun Kiki Amalia membongkar aib mantan suaminya itu kepada Nikita Mirzani pada tahun 2020 lalu. Kiki Amalia mengibaratkan ketika memutuskan untuk menikah dengan Marcus Orison seperti kucing dalam karung. Gue gak pernah pacaran Niki sama dia. Jadi kayak kucing dalam karung gitu. Langsung nikah. Saking percayanya, kita kan sebagai perempuan dulu ya, masih bego. Masih umur 20-an. Masih, ya udahlah. Ada yang mau nikahin kita, kenapa nggak kita coba jalanin? Siapa tahu orangnya benar. Tapi pas dijalanin, setahun kebuka semua. Kata Kiki Amalia di kanal YouTube Crazy Nick Meril yang diunggah pada Sabtu 2020 September. Vicky Prasetyo sempat mengumbar aib Angel Elga pada tahun 2018 lalu. Ia menemukan jika Angel yang masih berstatus sebagai istrinya membawa Vicky Alman ke kamarnya. Hal ini membuat Vicky Prasetyo murka dan menggugat cerai Angel Elga setahun kemudian. Akibat pertikaian ini, hubungan Vicky Prasetyo dan Angel Elga masih memanas sampai dibawa ke ranah hukum. Gali Ginanjar membongkar aib mantan istrinya Fairuz Arafik di depan Trey Utami dan Pablo Benua. Kali itu Gali melaporkan mau menikah dengan Barbie Kumalasari karena alasan kebersihan. Kemudian Gali Ginanjar menyatakan jika area kewanitaan Fairuz Arafik memiliki bau seperti ikan asin. Akibat pernyataan ini, Gali Ginanjar, Trey Utami, dan Pablo Benua harus mendekam di penjara. Kini Gali telah bebas dan tampak asik menggandeng pacar baru bernama Sabrina Ristawan. Nikita Mirzani membongkar aib suaminya di Dipolatif ke media sosial. Nikita Mirzani mengungkapkan jika Dipolatif sebenarnya tidak kaya raya dan memiliki banyak utang. Bahkan, perempuan berusia 34 tahun itu mengaku harus turun tangan untuk membayar utang Dipolatif. Tak berhenti di situ, Nikita Mirzani menyebutkan jika Dipolatif gemar berfoya-foya dan gonta-ganti pasangan. Yang terbaru, Edelenyi Laura Anna membongkar aib mantan kekasihnya yakni Gaga Muhammad. Ia membeberkan keburukan sang mantan dengan mengganti caption lawas foto mesra mereka. Laura mengatakan Gaga Muhammad telah menyebabkan kecelakaan dan didiagnosa mengalami penyakit saraf tulang belakang sejak Desember 2019.
Saat ia terpuruk, Gaga Muhammad justru berselingkuh, menjadi beban finansial, dan tidak memberikan uang sepersen pun untuk pengobatan Laura. Mabok-mabokan terus, sekarang cewek sana-sini, tapi belum bisa tanggung jawab secara finansial. Dasar, penghambat sembuh bikin gue stres mulu, lol. Tulis Adeline Laura, anak, membongkar aib Gaga Muhammad, dilansir melalui salah satu post dengan Instagram, @edinlaura.